Ya, ini adalah suasana pabrik tempat produksi pil psikotropika di sebuah kawasan industri di Semarang yang beberapa saat lalu dilakukan penggerbekan oleh pihak Balai POM Semarang bersama dengan BIN dan BAIS. Seperti yang Anda lihat, di sini terlihat mesin produksi dengan kapasitas besar, dan di tempat ini Anda juga melihat ada beberapa ruang produksi. Ruang produksi, nah di sini terdapat mesin juga dengan kapasitas sedang, tempat untuk membuat pil-pil psikotropika atau beberapa sebagian disebut pil koplo. Dan ini ada beberapa ruang kecil lainnya yang juga digunakan menjadi tempat produksi.